Guys, kali ini kita mau nyoba buka Battle Style. Battle Styles, let's go! Sword and Shield Battle Styles. Ini yang versi Inggris ya, karena kemungkinannya yang bahasa Indonesia bakal rilisnya bulan depan nih. Yuk, kita buka aja. Kita coba unboxing kita dapet, experience. Dapat Urshifu yang Rapid Strike, yang Rapid lagi Strike. Coba tuh kamu jelasin dulu kira yang kartu yang kamu mau apa di sini. Aku maunya dapat kartu single strike sih, yang alternate art single strike itu guys. Aku maunya dapatnya yang itu. Dibuka ini ya. Buka. Sudah, ayo. Nih. Udah buka guys, let's go guys, kita buka. Aku abis ngambil ini guys, let's go lah. Ya kali, ayo kita buka aja langsung. Ya guys, pertama-tama nih kita dapat kartu Jolteon ya. Dan ternyata dapat kode loh. Aduh, duduk. Gimana cara bukanya ya biar nggak damage? Ya, nih. Pertama kita dapat kartu Jolteon ya. Dia ada tulisan promonya karena dia merupakan promo. Ya, dia ada promonya ya di sini ya. Kartu promo. Sama ada ini guys. Ada apa ini namanya? Koin ya, koin Xiaomin. Iya. Nih, kalian yang mau kodenya, mau nggak pakai kodenya nih? Coba tunggu dulu. Dapat kartu putih ya di boxnya ya. Nih kodenya. Tuh. KNN 2KDL CD 6 DQT. Mantap. Jadi kalian dapat kayaknya sih dapatnya booster pack ya. Yuk, langsung dan aja. Ini kartunya nih guys, kayak gini. Kartu Jolteon promo. Kayaknya sih karena dia ditaruh di box gitu, kondisinya mungkin tergantung ini ya, tergantung apa namanya, kartunya tergantung boxnya. Tebel banget karena kartunya banyak ini. Iya, kalau yang bahasa Inggris tuh dapat 10. Kita ini dulu ya, kita sleeve dulu nih kartu Jolteon-nya. Nih yang bahasa Inggris itu dia dapat 10 guys per ininya. Sama ada ininya loh, kan biasanya kalau di Indonesia kan ada yang ini udah ke. Oh iya, nggak ada ya. Tapi kalau di Inggris nggak ada. Jadi kita bukannya gimana ya? Baru tahu, nih, bro, guys. Jadi kita kartu yang Inggris tuh tebel banget loh, serius. Kartunya tebel banget. Ayo jadi kita lihat dulu nih. Kayak gini, oh iya, warnanya langsung kebuka ya. Coba nih. Dapat 2 pack Empoleon dan 1 Rapid Strike Urshifu. Kita bakal buka yang Empoleon dulu ya. Urshifu belakangan. Kita tes hoki mana nih. Kamu pilih yang mana? Kira-kira ayo. Ayo ya nih kita lihat ya. Berarti kodenya ngadep ke belakang ya. Artinya kita jangan lihat ke belakang ya. Oke, kita buka ya. Ayo nih kita buka. Mana nih? Susah guys. Oh, gini nih cara bukanya nih. Kayaknya sih gini. Nih, udah nih, udah kebuka. Awas, hati-hati, kena spoiler. Nih. Mana bukanya? Nih. Gini nih. Gini cara bukanya. Aduh. Nih. Oh. Dia ada ininya nih. Oh, tuh. Gitu. Tapi hati-hati, kena spoiler. Awas, kena spoiler. Kayaknya kamu kan dapat kartu bagus deh. Kita bukanya gini nih. Set. Ya. Yeah. Spoiler. Spoiler dong. Oh gitu. Ini dia ngadep kartu Pokemon-nya. Kena spoiler guys dia guys. Nih dia pasti dapat kartu bagus tuh lihat nih. Coba. Nih. Ini ya kodenya. Tunggu dulu deh. Nih kodenya dulu ya. Kodenya nih. Kodenya tuh. Langsung scan aja, oke. Okay? Let's go.
kartunya berapa sih? 4 ya? 4 kartu, terus dia ada energi di belakangnya. Jadi waduh, oh my god, aku juga kena spoiler. Oh my god. Eh sumpah. Dag digduk cuy, dag digduk. Tunggu dulu. Jangan di ini dulu ya. Lihat nih kodenya nih. Ini ya kodenya ya. Gile kartu putih semua. Ngap, nah, nih, kacau. Nih, tunggu dulu dong. 4 kartu dari belakang ya. 4 kartu dari belakang ya. 4 kartu dari belakang. Ya, let's go. Nih. Buat dulu nih. Leaf energy ya guys nih, leaf energy. Yo, leaf energy. Ada Cheryl. Apa tuh? Hitmore. Tower of Darkness. Mankey. Mawile. Okay. Fomantis. Remoraid. Spearow. Oh, Spoopa. Reverse. Oh my god, dapat apa itu? Single strike energy card. What the fuck? I'm sorry for the bad language. Sorry. Wow, ini single strike energy yang golden rare. What the hell? Keren, sumpah keren. Pegangin dulu deh kartunya. Kita sleeve dulu sebelum ada yang terjadi ya. Kita sleeve dulu. Jangan dibuka sumpah dah. Coba. Oh my god. First pack loh. Ini iseng-iseng doang, lumayan loh. Dapat gold card, cuy. Lihat deh. Dapat gold card. Aduh, kalau tahu bakal kayak begini beli banyak. Ini cuma beli satu. Mantap guys, gila guys, lihat. Oh my god, let's go. Coba nih ya, lihat nih. Ayo guys, dapat. Ayo apa, coba. Aku dapat apa ya? Fighting energy. Oke. Gligar. Indeedee. Phoebe. Bellsprout, Mienfu, Yamper, Glameow, Corphish, Reverse Holo Murkrow, dan Sandaconda Holo Rare loh. Masih oke lah daripada Holo doang kan. Dan aduh, ada sisa satu guys. Gimana nih guys? Aduh, hokinya udah kepake di sini kayaknya guys, serius dah. Kayaknya udah kepake di sini guys. Aduh, minder guys. Gimana nih guys? Yang buka siapa? Yang buka siapa? Kamu mau buka? Ya udah kamu aja yang buka. Let's go, kita lihat. Ingat kartunya jangan dibalik ya. Gini, kakak aja yang bukain. Nih, kita lihat ya. Caranya kayak gini. Aduh, kayaknya sih, aduh bad luck nih guys. Aduh, ketakut guys. Awas, hati-hati kena spoiler. Kayaknya kartu hijau guys. Ini terlalu too good to be true guys. Kalau misalnya dia ini guys, dia putih guys. Kayak, awas, jangan lihat ke bawah dulu. Nih kodenya nih. Kartu kodenya ya, scan dah nih. Kita ini dulu ya, kita 4 dari belakang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Semoga aja nggak gagal. Apa dekan aku loh guys. Ayo nih, coba bukanya. Ayo. Bukanya jangan fail nih, jangan fail. Ayo. Rock and fighting energy. Weeping Bell. Phoebe. Honchkrow. Mankey. Sizzlippy. Baltoy. Timber. Corphish. Reverse Holo Marowak dan ini kartu biasa pasti. Rare Aegis Slash doang. Nih pas tapi pasti kartunya ini deh, putih deh. Oh, kartu hijau pantesan.
benar-benar hokinya di sini. Gile dapat kartu gold. Mantap, kartu gold bukan main. Hidden rare cuy. Wow, keren banget, yang bahasa Inggris lagi tuh. Single strike energy. Keren-keren. Oke guys, selesai juga nih kita iseng-iseng bukanya ya. Ya kartu Inggris ternyata seru juga ya, lebih mendebarkan karena kartunya banyak dan dia bisa ada gininya nih, kartu kode-kode gininya nih. Hati-hati kalau buka jangan sampai kelihatan, soalnya kalau misalnya udah kartu hijau gini pasti kartunya jelek. Kalau dapat kartu putih gini dapat kartu bagus artinya, karena kartu ini tuh dipakai buat menghindari timbangan. Jadi yang putih ini lebih apa ya? Kalau nggak salah, yang putih ini lebih berat atau lebih ringan gitu. Pokoknya jadinya kartu holo itu biasanya dia lebih ringan. Dan oh ya berarti ini buat memperberat atau gimana gitu. Pokoknya kalau dapat kartu hijau itu biasanya jelek. Nah kalau yang putih ini bisa berpotensi kartu yang bagus banget gitu. Nih kita bagi-bagi kodenya nih, kodenya lagi ya nih, kodenya nih. Scan aja biar cepet. Nih tuh. Dan satu lagi nih. Tuh. Ya udah guys, makasih guys. Keren banget dah guys, kartu Inggris guys, bikin lagi. Nih, kartu bagusnya ini. Kartu bagusnya ini, gile dapat gold. Mantap. Oke lah. Tunggu aksi selanjutnya deh. Oke. Okay? Bye-bye. Bye-bye.